Halo-halo sobat hobi bola yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis, makanya subscribe, terima kasih. Inilah jadwal lengkap fase grup Piala Dunia Qatar 2022/2023 pekan ke-1. Grup A, Qatar vs Ekuador, Minggu, tanggal 20 November, pukul 23 WIB. Senegal vs Belanda, Senin, tanggal 21 November, pukul 23 WIB. Qatar vs Senegal, Jumat, tanggal 25 November, pukul 20 WIB. Belanda vs Ekuador, Jumat, tanggal 25 November, pukul 23 WIB. Belanda vs Qatar, Selasa, tanggal 29 November, pukul 22 WIB. Ekuador vs Senegal, Selasa, tanggal 29 November, pukul 22 WIB. Grup B, Inggris vs Iran, Senin, tanggal 21 November, pukul 22 WIB. Amerika Serikat vs Wales, Selasa, tanggal 22 November, pukul 2 WIB. Wales vs Iran, Jumat, tanggal 25 November, pukul 17 WIB. Inggris vs Amerika Serikat, Sabtu, tanggal 25 November, pukul 2 WIB. Wales vs Inggris, Rabu, tanggal 30 November, pukul 2 WIB. Iran vs Amerika Serikat, Rabu, tanggal 30 November, pukul 2 WIB. Grup C, Argentina vs Arab Saudi, Selasa, tanggal 22 November, pukul 17 WIB. Meksiko vs Polandia, Selasa, tanggal 22 November, pukul 23 WIB. Polandia vs Arab Saudi, Sabtu, tanggal 26 November, pukul 20 WIB. Argentina vs Meksiko, Minggu, tanggal 27 November, pukul 2 WIB. Polandia vs Argentina, Kamis, tanggal 1 Desember, pukul 2 WIB. Arab Saudi vs Meksiko, Kamis, tanggal 1 Desember, pukul 2 WIB. Grup D, Denmark vs Tunisia, Selasa, tanggal 22 November, pukul 20 WIB. Prancis vs Australia, Rabu, tanggal 23 November, pukul 2 WIB. Tunisia vs Australia, Sabtu, tanggal 26 November, pukul 17 WIB. Prancis vs Denmark, Sabtu, tanggal 26 November, pukul 23 WIB. Australia vs Denmark, Rabu, tanggal 30 November, pukul 22 WIB. Tunisia vs Prancis, Rabu, tanggal 30 November, pukul 22 WIB. Grup E, Jerman vs Jepang, Rabu, tanggal 23 November, pukul 20 WIB. Spanyol vs Costa Rica, Rabu, tanggal 23 November, pukul 23 WIB. Jepang vs Costa Rica, Minggu, tanggal 27 November, pukul 17 WIB. Spanyol vs Jerman, Senin, tanggal 28 November, pukul 2 WIB. Jepang vs Spanyol, Jumat, tanggal 2 Desember, pukul 2 WIB. Costa Rica vs Jerman, Jumat, tanggal 2 Desember, pukul 2 WIB. Grup F, Maroko vs Kroasia, Rabu, tanggal 23 November, pukul 17 WIB. Belgia vs Kanada, Kamis, tanggal 24 November, pukul 2 WIB. Belgia vs Maroko, Minggu, tanggal 27 November, pukul 20 WIB. Kroasia vs Kanada, Minggu, tanggal 27 November, pukul 23 WIB. Kroasia vs Belgia, Kamis, tanggal 1 Desember, pukul 22 WIB. Kanada vs Maroko, Kamis, tanggal 1 Desember, pukul 22 WIB. Grup G, Swiss vs Kamerun, Kamis, tanggal 24 November, pukul 17 WIB. Brazil vs Serbia, Jumat, tanggal 25 November, pukul 2 WIB. Kamerun vs Serbia, Senin, tanggal 28 November, pukul 17 WIB. Brazil vs Swiss, Senin, tanggal 28 November, pukul 23 WIB. Serbia vs Swiss, Sabtu, tanggal 3 Desember, pukul 2 WIB. Kamerun vs Brazil, Sabtu, tanggal 3 Desember, pukul 2 WIB. Grup H, Uruguay vs Korea Selatan, Kamis, tanggal 24 November, pukul 20 WIB. Portugal vs Ghana, Kamis, tanggal 24 November, pukul 23 WIB. Korea Selatan vs Ghana, Senin, tanggal 28 November, pukul 20 WIB. Portugal vs Uruguay, Selasa,
tanggal 29 November, pukul 2 WIB. Ghana vs Uruguay, Jumat, tanggal 2 Desember, pukul 22 WIB. Korea Selatan vs Portugal, Jumat, tanggal 2 Desember, pukul 22 WIB.